Mohon ampun sampurasun, mohon ampun sampurasun juga Gusti Mas. Amin ampun ya para luhur juga Gusti Mas. Suci. Kalau hurun nedap papayung, papayung nomala aku kahanda. Ngedap pangraksa, pangraksa maha kawasa. Opat gila secara kalah. Sumbar nyeliara kemana jiwa. Sereket, sesereket kena ape. Sumbah kena bayah. Ngedep pencuk ngantung, ngejantung. Nyaliara katalaga rasa, pikir nyebarkan rasa silih asa, asi jeng asu. Pikir ngewujudkan nagri, sugih mukti loh cinawe, adem, ayem, tentrem, kerta rahaya. Gotong royong, jati diri, budaya bangsa. Yuk sempat jangan berdiri, tapi itu saya.
dulu waktu kami sering motoran Bang Rio itu pura-pura ngajak itu kita ada motor dan beli itu kan berbilang kamu banget sampai pulang pun ternyata datang ke sana nggak ada. Terus Rio bilang mana motornya Bang, saya bilang gitu kan, bilang nggak ada, terus ngajak main itu aja sih. Dan tidak lupa saya ucapkan selamat datang kepada kami Kecil dan Kapuda beserta anggota dan beserta para tamu undangan kita ini. Baik, saya tidak terlalu lama di sini. Saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas nama jajaran pengurusan Universitas Indonesia, Mas Tamai, Ketua DS, jajaran DS, baik member, Buki, Honorary. Kami sangat mengapresiasi atas terselenggaranya acara sosialisasi partilan ini. Kita semua bisa bersilaturahmi tetap muka secara langsung kepada acara walafiat semua selalu sehat. Sekian dan terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Omo! 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 Mudah-mudahan bukan hanya hari ini. Ya, hari ya. Ya, hari ya. Ya, dan hari ini. Lebih bagus, senang ini jarang-jarang bisa seperti ini. Mudah-mudahan ke depan bisa akan lebih besar lagi. Aduh, berkat Agus. Ini kan Agus ini dengan kerja di sini kita. Terima kasih Agus sekali lagi terutama buat kamu. Agus perlu kita bersama. Salam wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ummat. Sama kira yang masuk karena dia namanya Tukman. Ya, saya Martin Asisman Ista jajaran teman-teman dari Mas Hingga Indonesia, Mas Chris dan semuanya komunitas Bukas di Kandu. Komunitas motor ini saya mengingatkan karena kebetulan background saya sangat tinggi. Itu sebenarnya sempat diajar dan ada kiai besar namanya kiai Jiwa Basuki itu salah satu pendiri yang terutama Indonesia. Kiai yang sangat nyati dalam perjalanan hidupnya kemana-mana naik motor besar. Iya, tapi gak pernah diikuti oleh santri-santrinya. Dan yang mulia, buat teman-teman dari sekali ini juga mungkin akan sedikit terbawakan ya kan ya. Kalau misalnya panjang, kalau bulan ini saya disediakan porsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala rasulillah, wa ala. Salam sejahtera, selamat sore untuk kita semuanya. Yang saya hormati sahabat saya ini Mas Ivan, Mas Haji, Mas Bikir yang menjadi Master Mike Outsider, Mas Chris bagiannya. Yang dari mana tadi? Dari Babino, dari BBNC. Luar biasa semuanya yang saya hormati. Kamu dengan teman-teman ini dunia lain buat saya. Karena mungkin kalau bilang dunia lain katanya dari dunia saya. Dunia lain tapi bukan dunia hitam. Tentu menjadi kebahagiaan buat saya karena saya di Wakil Ketua MPR bertugas untuk mensosialisasikan 4 pilar. 4 pilar itu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Demokrasi atau musyawarah itu ya gotong royong, semuanya diperlakukan sama. Makanya kami menggagas serikat gotong royong ini bagian dari implementasi dari 4 pilar. Jadi mereka yang di langit, yang di laut, yang di darat, bareng-bareng. Kita tidak lagi tersekat-sekat, baik hobi, iman, agama, asal usul. Nah, di serikat gotong royong ini kita akan perlakukan. Kita juga akan menggagas nanti, dan ini sudah kita bicarakan berlaku. Kita akan melakukan pertemuan secara nasional komunitas pilot di akhir tahun atau di awal tahun 2022 sambil memperingati hilangnya COVID. Oh, ini.
hilang, bahkan salamannya nggak boleh, berdekatan nggak boleh. Serikat gotong royong itu merekatkan kita kembali dari sebelumnya. Pelajaran dari COVID ini ternyata hidup masih sendiri-sendiri itu sangat sulit. Nah, beliau pasti akan mensupport kegiatan kita karena beliau ada di Wakil Ketua DPR. Pak Huda ini ada di Komisi 10, komisi yang membidangi pendidikan, olahraga, dan pariwisata. Sudah saya informasikan bahwa nanti di awal tahun 2022 kita akan mengadakan pertemuan besar untuk para agar dan menyemangati semangat gotong royong. Cinta tanah air, bersamaan keadilan dan kesejahteraan. Kita mesti melawan tata nilai dan sistem yang dapat melahirkan keserakahan, kezaliman dan ketidakadilan sehingga mengakibatkan kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, kesenjangan sosial. Dengan memohon rahmat Allah yang Maha Kuasa, diiringi niat tulus dan semangat mencinta persatuan, kami menggagas gerakan untuk menyalakan kembali api persaudaraan dengan mendeklarasikan perkumpulan Serikat Rakyat Gotong Royong. Silakan ada sebelumnya. Setelah itu urutannya adalah Kang Muda dulu. Kemudian Kang Ispan. Silakan Kang Muda. Kang Aji, Kang Afrisa, Kang Dokter, Ingin, silakan. Nanti teman-teman yang lain menyusul ya setelah belakang. Ya, nanti setelah ini, ya setelah ini. Sebelumnya habis nih. Aduh, ini jangan memalukan Pak Zaji loh. Acara besar begini sebelum habis. Oke, okay, yes, silakan. Mungkin saya yang ke-8 ya, Kang ya. Ke-9 ya. Oh, angka keuntungan sembilan. Oke. Okay. Siapa 8? Oke, yang lain nanti menyusul setelah ini. Dan setelah ini kita berdiri semua sama-sama.
sama-sama untuk dia lihat gotong royong ya. Saya akan ajarin dulu gotong royong. Inilah bismillah, ini akan juga bismillah. Mudah-mudahan akan yang bismillah. Kamu sebenarnya pun tak ada ya. Angkat kedua tangan kita, menundukkan kepala kita, sehingga berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan rasa penuh syukur. Allahumma salli ala sayyidina habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammad wa sallim wa barik amin. Allahumma ya Allah, hamdan syakiri, hamdan na'imin, hamdan mubarakan fi, hamdan yu'afi ni'ama wa yukafihu mazidah. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم حصل مقاصدنا من كل مقصود في الدنيا والآخرة اللهم حصل مقاصدنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا وهو الغفور الرحيم اللهم يا الله وهي Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini kami berkumpul segenap anak bangsa Negara Kesatuan Republik Indonesia seraya memohon kepada-Mu ya Allah, berikanlah limpahan kepada kami rizki, ekonomi yang kuat, pendidikan yang cerdas. Ya Allah, rukunkanlah kami selaku anak bangsa Indonesia menjadi orang-orang yang guyub, menjadi anak bangsa yang rukun di bawah naungan keberagaman Bhinneka Tunggal Ika. Ya Allah, ya Rabb, berikanlah segala maksud dan hajat kami. Kabulkanlah segala maksud dan hajat kami, ya Allah. Jadikanlah serikat gotong royong ini menjadi asbab, wasilah keberkahannya kami sebagai anak bangsa. Ya Allah, Allahumma dfa' 'annal ghala wal bala wal waba wa ta'una wa su'al qada wa su'al a'da wa fitnata dunya wad din ma la yadfa'uha ghayru min baladina Indonesia khassah wa min buldani muslimin 'aman innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, jadikanlah negara Indonesia negara yang aman, negara yang adil, negara yang makmur, seluruh anak bangsanya, menjadikan ekonominya kuat semuanya, ya Allah. Ya Allah, hanya kepada-Mu kami memohon, hanya kepada-Mu kami menyembah. Tidak Tuhan yang patut disembah selain Engkau, ya Allah. Allahumma ya Allah, antal muqaddimu wa antal mu'akhir, ya aziz, ya jabbar, ya rahman, ya rahim, ya rabbal alamin, antal muqaddimu wa antal mu'akhir, bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, wa alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.
kawan-kawan, tapi buku ini sangat outstanding Indonesia, karangan atau tulisan. Oh,